Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memperkenalkan pakej perpaduan prabayar internet mudah alih dengan harga serendah RM30. Menurut Menterinya Fahmi Fazil, pakej separuh harga dengan kelajuan 3 kali ganda itu ditawarkan bermula Februari tahun depan. Yang jelas beliau, ia menzahirkan komitmen kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup khusus untuk golongan belia, OKU, warga emas dan veteran. Pakej disediakan 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi iaitu Celcom DG, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL Communication. Data 30GB tersebut dapat menampung penggunaan perkhidmatan chat dan voice call serta penggunaan aplikasi dalam talian bagi aktiviti harian seperti pembelian dalam talian, penghantaran makanan, tempahan, urusan perbankan dan pembayaran, carian internet dan navigasi serta berita dan maklumat. Pakej menawarkan peningkatan kelajuan internet mudah alih ke 3 MB sesaat dengan kuota dinaikkan kepada 30GB untuk tempoh 6 bulan. Pakej itu merupakan pakej asas yang disediakan dan terpulang kepada penyedia perkhidmatan untuk menawarkan nilai tambah ke atas pakej tersebut.